Diorang minta naik gaji, Mak. Diorang siap sampai tampal memo dekat kawasan ladang tu. Hah? Sampai mati tu sekali ya, Bang? Kenapalah masa-masa macam ni bagi aku assignment pasal ayam. Apa aku nak buat pasal ayam? Tak ada idea. Ayam, kau ada idea? Ada. Oh, tidak, tidak, tidak. Ini mesti kecemburat, kan? Cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Lain diajar, lain pula yang dibawa. Salah sendiri, cikgu pula yang ditampar. Dulu mata satu, kini jadi mata tiga. Kau yang jadi hantu, lain pula yang tertentu. La 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 la. Zaman aku getah paet tali pinggang. Zaman kamu surat layang duit terbang. Ada kata ikut kawan, itu confirm perangai syaitan. Duri bukan-bukan, duduk tanjung rambutan. Dari apa yang saya lihat dalam rakaman ini, hanya terdapat satu orang saja. Betul? Betul. Cik kenal orang ni? Ya, saya kenal. Murad. Dia pekerja saya. Saya syak dia nak khianat saya. Dia nak sabotaj perniagaan saya. Kenapa cik cakap macam tu ya? Sebab saya pernah tegur dia. Dia ni pemalas. Lepas tu dia pernah hasut pekerja-pekerja saya yang lain ajak buat mogok, tuntut naik gaji. Okey, kalau cik dah cakap macam ni, cik boleh buat laporan polis. Boleh cik bagi IC cik? Boleh. Mari ikut saya. Silakan duduk cik. Mari semua kita minum air tebu. Rasanya sedap, sudahlah tentu. Jangan bimbang dan jangan ragu. Boleh cuba, jangan malu, 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 malu. Air tebu satu, boleh. Ha, murah je, seringgit setengah je, kawan. Ha. Pakcik, nak air tebu satu? Ha, sekejap ya. Ha. Baik, terima kasih. Singgit setengah ni. Saya jual. Terima kasih. Kejap ya. Dah hujan. Eh, dah hujan lah. Hujan lah. Bukan hujan ni. Masuknya. Ini burung. Ini burung. Ini maksud dia alamat tak baik. Aduh, yai. Kamia, duit tu kau. Eh, eh, diam lah. Alamak tak baik, alamak tak baik. Aduh, macam mana ni? Apa hal kau ni? Sorry, Kak. Kak, sorry, Kak. Kak. Kak, alamak tak baik, Kak. Apa tu? Ha? Oh. Dah, dah, siap. Okey, bang. Terima kasih. Sama-sama. Saya jual, ya. Okay. Ah, ni, ni, ni. Tak apa, saya keep the change. Oh, ya. Terima kasih. Ah, baik, baik, baik. Cik. Ah, 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 siap. Dia telefon pula. Ya. Hello. Ya, 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 sayang. Ya, aduh. Eh, kau ni kenapa? Tadi Jamia. Ah, alamat tak baik. Alamat tak baik. Oh, apanya? Apa, apa tu? Cuba, cuba lagi sekali. Eh, kau ni. Kau busuknya. Bawa apa ni? Bawa, bawa pembalik. Eh. Bawa apa balik sebelah ni? Baik-baik. Cepat, Abang. Ya, ya, ya. Pelanggan Abang? Ya. Ha, dia. Memanglah pelanggan. Memanglah dia ada perempuan ada, mak orang ada, bapak orang ada. Tak percaya. Kalau tak percaya, datang sini. Ha, datang sini tengok. Halo, halo. Sekejap, ya. Ini tebu, ya. Tapi, Abang.
Sikit sengah. Pelanggan pertama, ya? Kalau pelanggan pertama percuma. Betul ke, ya? Sama-sama. Okey. Sama-sama. Itulah. Orang lain dapat, kami tak dapat. Mana budak tadi? Eh. Dek. Adik. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Erin. Nek, saya nak bagi tahu sikitlah. Alhamdulillah, kami pihak Fama dah selesai buat pemeriksaan semua. Dan saya boleh cakap semua gerai kat sini bersihlah dan kami bagi semua grade A. Alhamdulillah. Tapi saya harap benda ni kekalkan sebab kebersihan tu jadi keutamaan kita dan pelangganlah, ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Tak apa-apa, saya minta diri dululah. Okey. Ya, terima kasih Cik Arun. Kita ni dapat grade A. Ya. Pegawai Arun tu dia dah habis buat pemeriksaan ke? Bawa je dia balik. Dia cuma datang nak bagi tahu tempat kita ni dapat grade A. Bersih. Dia tak ada borak-borak panjang ke apa ke, tu je. Lah, itu je lah. Dia memang itu kerja dia. Mengadulah dia dah. Ayah. Main tolong nenek ni. Dua ayah. Amin tengah fikir apa tu? Papa tengok sampai bergerut dari. Amin. Amin okey. Papa tengok Amin macam tengah fikirkan sesuatu. Apa dia cakaplah. Anak, nanti kalau Amin cakap, papa kata Amin ni bodohlah, tak logik. Ada ke orang cakap Amin macam tu? Siapa? Along. Along kata macam tu Amin. Amin tak bodoh kan papa? Tak. Papa dan mama telah dianugerahkan Allah dua orang anak yang pandai. Habis Arung tu pandai ke cakap Amin ni bodoh? Lama dah kan Lily tak solat jemaah dengan kita. Lily banyak kelas bang. Kadang-kadang tu banyak tugasan yang nak kena buat sampai tengah malam. Plan tak sempat. Amin pun sama. Tak solat jemaah dengan kita. Amin dia cakap dia nak temankan nenek. Dia kata masa ni je yang dia ada. Ha, nanti bila dia besar, dia dah banyak dah kerja sekolah. Awak ada tak pantau percakapan antara Lily dengan Amin? Pantau? Pantau macam mana? Mereka dah besar. Awak pernah dengar tak Lily cakap Amin bodoh? Aduh, ambil lah bola tu. Alah, masa biar tunggu. Aduh, itu pun susah nak lipat ke. Lipat je lah. Alah, tekong dia ni pun tak boleh pakai. Dua kali tukar lah. Lipat! Ini masuk tak baik ni. Assalamualaikum, Nek Kasih. Waalaikumsalam. Dari mana ni? Dari rumah Mida. Hantarkan ayam dia. Tak berniaga ke ini? Berniaga. Itulah, saya ni kan teringinlah nak berniaga macam Nek Kasih. Tapi modal tak ada. Kita ni kalau ada kemahuan, modal tu letak tepi dulu. Yang penting tu kemahuan kita.
Nek Kasih, saya ada tanam sesuai kampung di belakang rumah. Rasanya boleh kan kalau saya berniaga tu? Eh, boleh. Nanti kumpul ni sayur-sayur tu semua. Nanti nenek boleh bagi tahu dengan Fatimah. Dia pun berniaga sayur juga. Saya adalah cili sikit. Boleh ke? Eh, boleh. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Yalah, Nek Kasih. Betullah. Yang betulnya kita ni apa-apa pun kan. Apa kata kita berusaha dulu. Lama-lama boleh berjaya. Terima kasihlah Nek Kasih. Baik Nek Kasih ni. Allah. Kita ni bukan apa. Nenek ni suka berkongsi rezeki. Yalah. Biar nenek balik dulu lah. Yalah Nek. Baik Nek Kasih. Ya, sama. Kita jadi macam tu kan? Jom lah. Kita petik cili lah. Jom. Assalamualaikum. Pulang balik rumah, dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Sudahlah Arisa, jangan menangis. Kenapa ni? Apa Samsul dah buat? Ini, abang Samsul itu orang luar, dia ada perempuan lain. Mentang-mentanglah aku dah boleh mengandung lagi, sudah dia pergi menggatal sama perempuan lain. Iya ke? Tak sangka pula Samsul macam tu. Kamu nampak ke? Habis kalau dah tak nampak macam mana kamu tahu dia curang? Arisha, adakah layanan dia terhadap kamu sudah berkurangan? Tidak. Tapi dia pergi like my account Facebook perempuan tu. Lepas tu main komen-komen lagi. Lepas tu abang Samsul reply lagi komen dia. Cakap hai-hai lah, bye-bye lah, apa khabar lah, khabar baik lah ni. Apa ni tak senyum, aku tak faham. Alamak, Facebook ni dia macam laman sosial tau. Contohlah kan kalau mak tulis status, Tasnim yang akan klik, lepas tu Tasnim komen. Itu je pun. Itu je? Alah, Arisha, biasalah tu. Takkanlah itu pun kamu nak cemburu. Kamu kan masih cantik, muda, rambut kepuk-kepuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu Samsul datang dah tu. Eloklah kamu dah ada sini, Samsul. Pujuklah. Abang. Kenapa sampai nak mengadu dengan Nek Kasih? Malu bah, abang. Oh, itu pandai pula malu. Yang abang menggatali Facebook tu abang nak malu pula. Ina, mana ada abang menggatal? Itu kawan Facebook aja. Kawan-kawan sekolah menengah, kawan sekolah rendah, kawan-kawan di pasar tani, kawan-kawan apa? Alah, bukan main rancak lagi berchatting. Hai-hai lah, bye-bye lah, reply lah, apa khabar lah. Alah, temberang. Gamu perempuan tu ada tak? Ada. Jom pergi tunjuk, jom pergi bukti jom. Sudah. Kamu pun Samsul tak payahlah. Lepas ni ber Facebook. Hei.
Arisha, kamu pun janganlah cemburu sangat. Lagipun Samsul tu bukan ada buat kamu yang bukan-bukan. Kamu ni cantik. Nenek yang perempuan ni pun bila tengok muka kamu tu sejuk aja hati. Kamu tu cantik secantik nama. Apa kata orang putih ni? Georges apa ke? Betul kan? Ya. Siapa yang cantik? Perempuan tu kan? Dia. Sayang. Apa? Sayang pilih. Mau yang kanan ke mau yang kiri? Nggak mau. Pilihlah. Ini? Kenapa enggak pilih dua-dua? Kan dua-duanya milik sayang. Comel. Nek, kau cek. Hei, tak tahu aku mengabun. Harap-harap kau orang dua ni janganlah buat perangai lagi. Yalah, Nek. Nak dengar tu. Apa pula? Jadi aku abang. Tu jangan keruhkan keadaan lagi. Sudah. Okeylah, Nek. Balik dulu. Ya. Kak. Ya. Balik dulu, Nek. Baik. Kak. Jom. Ngantin. Abang lapar nak pergi makan. Okey. Bawa, Lah. Aku yang bawa. Abanglah. Sudahlah abang datang pun juga. Aku lepas aku lagi bawa. Arisha. Manja sikit. Jangan garang sangat. Minta maaf, Nek. Minta maaf dengan suami juga. Minta maaf, bang. Macam itulah. Jom. Makan. Hai, itulah perempuan. Bila jadi isteri, bukan main garang. Bila suami buat perangai, pandai pula melolong, menangis. Kamu sama juga. Kalau dah merajuk tu bukan main lagi berhari-hari. Mana ada tu merajuk manja-manja je, Mak. Naiklah, panas. Neng budak-budak ni. Memang betul cakap Mary. Bzz, bzz, ta, ta, ta. Mereka sudah serang. Bzz, bzz, pang, pang. Bagaimana ini boleh terjadi? Geram. Pa, 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 pa. Puh. Tiba-tiba Ratu Naga keluar daripada tempat sembunyi. Naga. Semua kartun. Nek. Nek pernah nampak naga dekat tasik sini tak? Naga? Eish, mana ada naga zaman sekarang ni, sayang? Zaman tu semua tu dongeng aja. Habis tu ni? Ni asal benda ni? Itu semua kartun. Amin lukis apa tu? Ni Amin lukis ular cacat. Ular? Ini cacat ke? Ni. Lepas ni Amin nak lukis naga pula. Okeylah tu. Lukislah. Orang tak cuci bekas Sam tu. Orang goreng begitu aja. Ini Mak kotor lah, Mak. Mak tengok ni. Apa biji-biji ni semua? Kena cuci ni macam apa je lupa ni. Memanglah macam itu bekas Sam.
Ha, goreng itu aja lah. Tidak. Macam mumpul dia rasa goreng. Apa benda ini? Ha, dah pandai dah tu. Handsome tu hero tu, kan? Tapi kalau akak-akak lagi suka watak jahat tu. Walaupun dia jahat, tapi dia handsome. Korang ni suka sangat lelaki handsome, kan? Budi bahasa, gama, jadi nombor dua lah. Yelah, Mak. Sebelum kita kenal hati budi seseorang tu, kita kenalah tengok rupa paras dia dulu. Barulah hello, kan kak? Alamak, kadang-kadang kan mula-mula je orang nampak baik. Lama-lama nampaklah belang dia. Tutup. Masa ni, masa ni, masa ni. Dah ambil wuduk dah. Dah, Nek. Sebelum ngaji, elok kita apa-apa pun yang kita nak buat, elok baca Fatihah. Ha, biar tenang, ya. Ah, terang hati nak baca. Ah, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sadaqallahul azim. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku. Anak bertuah betul. Alung ni balik sampai tak boleh nak mengaji. Anak tak pandai, dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Adalah paip baru yang abang baru beli hari tu. Kan? Yalah. Alah, 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 tolonglah. Ya, sekejap je pun. Kau ni apa yang tak paham bahasa sangat? Aku baru balik, aku penat. Okey, aku penat. Jangan bodoh tak jumpa masa. Ha? Apa ni? Dia tu tak terima masa. Ada habis terima handphone. Yelah, kalau ya pun, cakap elok dengan adik tak boleh? Yelah, Mak. Tapi masalahnya dia tak faham diri. Dia penat. Kenapa sampai nak marah adik? Taklah. Jangan libatkan masalah Alung pada adik. Masalah sekarang ni, dia bodoh sangat. Kenapa dia bodoh sangat dah terima masa? Alung, kenapa biadab? Ha-ha. Along je lah yang biadab. Lily je lah yang jahat. Along, semua yang buruk semua dekat Along. Yang baik semua dekat dia. Along. Along. Papa dengan Mama tak pernah ajar Along jadi biadab, eh? Buka pintu ni. Along, buka pintu, Long. Along. Amin. Pergilah tengok Amin tu. Amin kan budak baik, bagus. Janganlah tengok Lily yang jahat dekat sini. Pergi peluk, sanjung, cium dia semua. Buka pintu ni, Along. Janganlah, bang. Biarkanlah dulu dia tu. Jom, jom. Minta maaf. Minta maaf. Oh, minta maaf. Minta maaf. Minta Aduh.
tak bodoh. Ayah apa? Alamak, biasalah, Mak. Budak-budak. Gaduh je. Kat manalah dia belajar tu? Dengan adik sendiri pun tak boleh nak beralah. Kalau ikut hati saya. Eish. Jangan mengajar anak berkasar. Biarkanlah. Lili dengan Amin tu melepaskan perasaan dia dalam bilik masing-masing. Ha, sekarang bila dah reda, ha? Dia orang tu, ha, bolehlah kamu bercakap dengan dia orang. Yalah, Mak. Bang, jomlah sambung balik tadi. Ya Allah, Tuanku. Kau ampunilah segala dosaku. Kau terimakanlah taubatku. Sesungguhnya, Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Dah solat sayang? Dah, alhamdulillah. Awak? Alhamdulillah. Sudah, ustazah. Sayang, kalau saya nak cakap sikit boleh? Saya nak siap ni nak pergi kerja. Takut lambat pula sampai kat sekolah. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kau dingin dengan aku? Apa salah aku? Aku rindukan kau, Fazila. Aku rindukan kau. Amin marah Papa. Yalah. Amin kena bagi tahu Papa. Alola lagi perkataan tu semalam. Cuba Amin fikir. Amin rasa. Patut ke apa yang Along cakap pada Amin tu? Ha? Cuba letak diri Amin tu di tempat Along. Dan apa yang berlaku pada Amin, berlaku pada Along. Papa ni maksud bahagian siapa? Dua-dua. Dua-dua Papa sayang. Amin Papa sayang. Along pun Papa sayang. Papa nak Amin fikir apa yang Papa cakap kan? Memang betul lah apa yang Along buat tu salah. Tapi Papa nak Amin bertimbang rasa. Papa tak nak panjang-panjangkan lagi hal ni. Amin faham kan?
Lily. 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 Kenapa ni? Semua orang benci Lily. Semua orang marah ke Lily. Semua orang salah ke Lily. Lily, siapa cucu nenek yang pertama? Lily. Siapa yang janji nak sayang nenek sampai bila-bila? Siapa juga yang berjanji nak sayang adik sampai bila-bila? Nenek marah ke Lily ke? Nak marah pasal apa? Semalam. Kenapa semalam? Lily penat sangat semalam. Lily balik-balik lepas tu adik tanya soalan banyak-banyak kali. Lily rimaslah. Sudah. Sudah tak mau nangis. Buruk. Anak tak pandai dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin cita-cita jadi profesor. Perasan tadi. Tapi yang abang perasan, adik manis macam buah ni. Ni buah ni, buah ni dan buah ni dan adik sekali berapa sekilo? Kena dekat muka cantik ni. Ini suami yang itu. Nak beli beli dua-dua sekali. Kita kasih timbang. Macam. Maaf bang, maaf. Jangan datang lagi. Tahu takut bang. Yo, cantik bang. Oh, baby girl. Buah. Mana handphone yang hang tu? Nak Alun tolong ke tak? Alun minta maaf. Alun tak
macam tu. Alun sayang Amin. Sangat-sangat. Tahu, minta maaf. Amin pun sayang sangat dekat Alun. Salamlah, minta maaf. Macam itulah anak Mama. Sayang sangat. Tersangatlah sayangnya. Dah. Apa yang rosak? Kakak yang... Kenapa dia? Amin ada buat apa? Yang ini, dia jadi warna putih. Dah try. Ni dah on off. Dah banyak kali dah try. Dia bawa kedai je lah. Amin buat apa? Mana Amin tahu. Cantiknya Risha malam ni. Oh, malam ni je lah. Jadi selama ini tu tak cantik. Abang mau cakap begitu. Oi, karangnya. Oh, kalau dengan pelanggan tu bukan main manis. Hah? Lemah lembut, menggoda. Iyalah. Abang tak pernah bagi Risha perhatian, pujian. Kalau dulu sebelum kahwin, masa baru-baru bercinta dulu, hari-hari puji Risha. Sekarang? Okey. Abang mengaku. Abang banyak kelemahan. Tapi Arisha juga yang sudi terima abang seadanya, kan? Arisha sayang. Terima kasih. Sebab sudi terima abang seadanya, sudi berkorban untuk abang. Walaupun Arisha datang dari Sabah nak jadi artis, tiba-tiba bertemu jodoh dengan abang. Abang pun mestilah terima Risha padanya juga. Memanglah Risha ni suka pakai makeup, tapi bukannya untuk goda siapa-siapa pun. Abang tu cemburu buta. Sayang-sayang. Abang sayang sangat dengan sayang. Abang minta maaf ya, sayang. Sayang. Berapa banyak kali sayang? Sebab itulah abang sayang. Abang, kalau kita ada anak, entah kali kita cemburu begini kan? Kita pergi hospital, bang. Kita pergi cek. Manalah tahu kalau Arisha ada masalah, kita dua-dua ada masalah. Oh, nak tengok siapa yang mandul macam tu? Iyalah. Kalau tidak, mana kita tahu siapa yang mandul kan? Mana tahu Arisha satu orang yang mandul? Atau dua-duanya tidak? Ha, bang, kita pergi ambil anak angkat ya. Dia datang. Oi, dia datang. Oh, makin kuat dia datang. Alamak, dia datang pula. Kenapa engkau datang? Aduh. Alamak. Mia. Ha? Aku ada belikan kau air Ninja Turtle. Sedap. Minum. Ya ke sedap? Ya. Allah. Allah. Aduh. Dia jatuh pula. Confirm, ni memang confirm ni. Tadi dia datang. Siapa yang datang? Tadi dia datang, lepas tu dia jatuh pula. Apa ni? Apa yang kau buat? Okay, kejap, eh. Kau tengok mata aku. Kau jangan kelip mata. Tak. Kau tengok mata aku, eh. Kejap. Kau jangan tutup mata, jangan. Apa? Kejap. Tu dia. Nampak tak? Ya. Kejap tu belah mana? Tu nampak. Banyaklah pula. Alamak, ni masuk tak baik ni, weh. Betul tu. Orang yang tua-tua dia cakap kalau belah kiri gerak kan. Memang ada benda yang tak elok. Kau nak menangis lepas ni, kau ambil lah. Tu dapat tu. Banyaklah. Macam mana ni? Kalau belah kanan orang kata dapat duit. Kiri tak elok. Tak payah percayalah benda-benda macam tu. Nampak kucing hitam ke, kaca jatuh atau mata terkenyit-kenyit ke.
semua tu tak betul. Sebenarnya semuanya kuasa Allah. Memanglah. Tapi budak-budak sekarang ni memang suka nak percaya benda karut-marut ni kan. Tak apalah Mia, aku belikan kau satu lagi eh. Jap. Aduh, ya kenapa dia? Kenapa dia datang dekat aku? Oh, kenapa dia datang dekat aku? Kenapa tak dekat orang lain ke? Tenung dalam kitab makin ku tenung berdetu detab. Hei, apa nak jadi dengan kau ni? Tu. Anak tak pandai dia pulang balik rumah. Dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Lain diajar, lain pula yang dibawa. Salah sendiri, cikgu pula yang ditampar. Dulu mata satu, kini jadi mata tiga. Kau yang jadi hantu, lain pula yang tertepi. La la la. Zaman aku getah paet tali pinggang. Zaman kamu surat layak.